kita menjadikan mayat menjadi cara yang kita tidak pernah cinta. Lihat dulu budaya sini, nanti di awal rekaman aku jadi dewi terus agak tengah-tengah nanti. Dan yang mungkin aku jadi dewan kalau gitu. Bukan mungkin sih, itu pasti. Kita maju lagi. Yang dikirim Tuhan.
Tuhan. Wow, tipis. Oh ya, setipis apa? Apa setipis helai rambut ini? Dua helai rambut gua.
di luar sana itu berbahaya untukmu. Kau tahu apa yang lebih berbahaya, Tuan? Sekumpulan orang bodoh yang berkumpul dalam sebuah ruangan yang gelap dan ketakutan. Dan jangan salah, Tuan. Kebodohan dan ketakutan itu sangatlah menular. Lagi pula, berdiam diri di sebuah ruangan yang gelap sangatlah tidak sesuai dengan saya yang masih mampu berjalan dan bergerak. Saya akan keluar. Satu lagi saya bodoh yang tak berlawanan. Apa kau tidak melihat atau mendengar pesan dari Tuhan sesaat sebelum kau mati? Maksudmu pesan dari Tuhan? Ia menyatakan bahwa waktuku telah habis, bahwa aku diberikan kesempatan terakhir untuk bersembahyang dan dia menunggu, bahwa aku diberikan tugas untuk menjaga sesama mayat, atau bahwa aku dilarang untuk bergerak hanya karena aku sudah menjadi benda yang mati. Menarik, sangat menarik. Kecuali jika aku adalah bos atau pengundi di dalam film Toy Story, ya mungkin aku akan menuruti perintah dari Tuhan. Diam di kamar, menunggu sang majikan datang hanya untuk dimainkan.
cepat sekali. Apa kau ini betul-betul Maya? Tentu saja, Putri. Apa yang membuatmu berpikir sampai sedemikian rupa? Tidak. Hanya saja kau tadi. Bude, aku sarankan lebih baik kau tidak usah menanyakan aku pertanyaan seperti itu. Atau apakah hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi Bude sampai-sampai Bude menanyakan aku pertanyaan macam itu, Bude? Hari-hariku selalu biasa saja, nak. Satu dan lainnya. Matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Aku menggelandang dan berdoa di jalan. Kemudian bulan terbit dari barat, tenggelam di timur. Aku mengemis. Namun aku tetap berdoa. Ya, seperti itu saja. Terus mengulang setiap harinya. Bude, tapi yang aku lihat darimu adalah
jangan dibawa masalah personal Tuan. Seingatku bukankah kita belum sempat berkenalan dari tadi? Kenapa? Namaku Senta. Di sini kita dilarang menyebutkan nama. Dilarang. Siapa yang larang? Mati putus asa, itu sudah biasa kan? Iya. Yeah.